bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخوان في الدين عزنا وزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syirniyat karya Al-Syaikh Abdul Khaliq Asabahullah, hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu hadis seputar dianjurkannya untuk memuliakan tamu baik dengan perbuatan, ucapan atau dengan jamuan. Ada yang bertanya, apakah tamu ini harus syaratnya jauh rumahnya atau tetangga sendiri bisa jadi tamu? Pada asalnya tamu itu biasanya dari orang yang jauh, musafir jauh singgah bertamu. Tapi kalau seandainya tetangga sendiri walaupun rumahnya dekat dengan rumah kita, kemudian datang ke rumah, ada keperluan urusan misalkan, dibicarakan agak panjang misalkan, itu juga termasuk tamu. Paham ya? Nah, cuman hukum asalnya, biasanya orang dikatakan doif, tamu itu kalau rumahnya jauh, jarak safar, kemudian datang singgah, menginap, bertamu. Paham ya? Tapi kesimpulannya umum, dalam artian dekat jauh kalau itu tamu wajib untuk kita memuliakannya. Yang wajib sehari semalam. Disempurnakan mustahabnya 3 hari. Selebihnya sedekah. Paham ya? Ewa. Kemudian kemarin juga menyinggung perkara apa? Termasuk bentuk kesempurnaan imannya seorang kepada Allah dan hari akhirat apa? Berkata baik atau diam. Berkata baik atau apa? Diam. Pantunnya yang kemarin kita sebutkan, kalau enggak bisa panjang semuanya, yang inti ada yang kemarin kita potongkan potongannya. Ayo tafadhol. Antum tafadhol. Ayo na'am ahsan. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Jika kamu tidak menjumpai ucapan yang jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu adalah kebenaran. Jadi ucapan dari diam dari ucapan yang tidak benar itu merupakan kebenaran. Karena kita dituntut, dianjurkan, diperintahkan untuk berucap ucapan yang bagaimana? Yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan berucaplah dengan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, seperti itu. Pantunnya ulangi lagi. Belum? Ayo. Ayo, antum? Belum? Antum bisa? Bisa? Ayo bismillah. Ewa, itu sering muncul ya. Kalamnya siapa kemarin? Dinisbahkan pada siapa kemarin? Ada yang ingat? Abdurrahman? Naam, Abdul Fatah Al-Busti. Naam. Tafadhal hadisnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Wala yahillu. Hatta Naam ahsan tabarakallahu fiik. Faddal. Faddal. Ayo. Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Lahu Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Yaumun Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Fama ba'da. Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal.
wala yahillu. Na'am ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal. Hatta Na'am ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal. Na'am ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal. 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 Jaizatuhu. Wala yahillu lahu. Apa? Ay wala yahillu lahu an yasfiya indahu. Hatta yukhrijah. Ayo na'am ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Diafa Ahsanta alhamdulillah. Fadal. Alhamdulillah.
Wahu. Muttafaqun alaih itu ya, muttafaqun alaih. Allah musta'an. Allah ba'as. Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Faddal. Na'am barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am astanta barakallahu fiik, tafaddal. Tafaddal. نعم بارك الله فيك تفضل نعم حسن بارك الله فيك تفضل Na'am barakallahu fiik ahsan tafaddal نعم أحسن دبر الله فيك تفضل ها لا ما لا ما هذا أفضل كان بارك الله فيكم kita lanjutkan قال المؤلف وأصحابه الله perhatikan baik-baik kitabnya
Hakul muslim ala muslim. Sekarang kita bahas seputar hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ternyata disebutkan sini ada 6 hak yang perlu kita tunaikan. Ada yang sifatnya nanti wajib, ada yang sifatnya mustahab. Nah, kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Abdurrahman Az-Zakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau berkata, hakul muslim ala muslim sittun. Perhatikan baik-baik terjemahannya biar nanti antum mudah menghafalnya. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada 6. Qila, kemudian ada yang berkata, mahunna ya Rasulullah, apa 6 tersebut ya Rasulullah? Qala, perhatikan satu-satunya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, idza laqitahu fasallim alaihi. Ini yang pertama. Apabila kamu jumpa orang muslim tersebut, maka ucapkanlah salam kepadanya. Pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, mengucapkan salam hukumnya mustahab, ngawalinya. Jawabnya wajib, bedakan. Ngawali assalamualaikum, apa hukumnya? Mustahab atau sunnah? Antum jawabnya kalau di ucapkan salam seperti itu, jawabnya wajib. Itu dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, nanti kita baca nanti. Faham ya? Jadi mengawali salam assalamualaikum sunnah. Jawabnya apa? Wajib. Nah, mari bedakan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Sudah kita lewati cara mengucapkan salam. Semakin dia menjawab dengan lebih baik, semakin bagus. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza hunyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih baik kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah baik lagi. Paham belum? Itu maksudnya. Terus pahalanya bagaimana? Assalamualaikum. Berapa? 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Paham ya? Sudah kita lewati. Naam. Kita lihat hak yang berikutnya, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Para ulama telah menjelaskan mengenai undangan sini ada 2 hukum. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Apa yang wajib? Undangan waliman. Paham ya? Menghadiri undangan walimahan, undangan pernikahan, hukumnya wajib dengan dalil yang sangat kuat, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri acara walimah, perhatikan acara pernikahan, maka hendaknya dia mendatanginya. Hukum asal mendatangi undangan walimahan adalah wajib, kecuali kalau di sana ada kemaksiatan, kemungkaran, pesta miras misalkan, pesta judi misalkan, banyak barakallahu fikum musik, dangdut, lagu, ada udzur situ. Para ulama telah menyebutkan ada udzur. Faham ya? Hukum asalnya apa tadi? Wajib. Kalau undangan walimatul khitan, undangan walimatul khitan, ada saudara kita yang mungkin anaknya lagi di khitan, kemudian karena senang membuat makanan, diundanglah ikhwah-ikhwah untuk makan di rumahnya. Menghadirinya wajib atau tidak? Tidak. Menghadirinya apa? Mustahab. Undangan akekoan. Ada ikhwah kita yang akekoan, bikin makanan, ikhwah diundang. Diundang, nambarakalofi, kemudian apa? Diajak makan ke rumahnya. Nah, menghadirinya itu wajib atau tidak? Tidak wajib. Yang wajib adalah undangan walimatul urs. Walimatul urs, pernikahan. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Itu hadisnya dihafal ya. Sering muncul soalnya ya. Itu hadis yang sangat kuat dan akurat dalam apa? Dalam na barakallahu fikum hal diwajibkannya mendatangi walimatul urs. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha.
Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah. Kecuali apa tadi? Kecuali kalau ada udurin syar'i, di situ mungkin banyak musik, lagu, dangdut, campur sari. Kemudian apa? Permainan-permainan intinya kemaksiatan banyak. Reok misalkan, jadilan, kuda lumping, macam-macam. Itu kalau seandainya antum mengkhawatirkan nanti di situ malah justru enggak bisa mengingkari kemungkaran tersebut, minta udzur. Ada dua cara. Cara pertama, kalau itu saudara kita, kerabat kita, kita datang sebelum acara. Afan, mungkin nanti kami enggak bisa hadir karena ada keperluan di luar. Ana nitip aja lah ini. Nah, dah. Sebelum acara. Atau datang setelah acara. Afan, atau Afan, Pak, kemarin enggak bisa datang, Pak. Kemarin ada urusan, nitip aja untuk si fulan yang baru menikah. Sudah selesai. Itu dua cara untuk agar mereka mungkin enggak terkesan, oh ini diundang kok enggak datang. Mengobati ini dengan dua cara tadi, datang sebelum acara atau setelah acara. Paham belum? Tapi kalau hukum asalnya, kalau misalkan enggak ada musik wala kemaksiatan atau kemungkaran, seperti misalkan acaranya Ahlus Sunnah lah, sudah kenal dakwah yang benar, sehingga acaranya ya seperti yang antum saksikan, walimah datang makan, wajib hukumnya. Paham ya? Nah, adapun kalau ada udzur syar'i diperbolehkan tidak hadir. Kalau selain undangan walimahan, mustahab. Paham ya? Selain undangan walimahan, mustahab. Wa idza da'aka fa'adzibhu, ini yang kedua. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kalau memenuhi undangan, itu yang diharapkan dari orang yang diundang itu apa sih? Apa kira-kira? Orang mengundang agar datang acara walimatul urs. Yang diharapkan dari orang yang diundang itu apa yang diharapkan? Apa? Apa yang diharapkan? Duitnya? Hah, awalnya? Apa? Makanannya? Paham ya? Jadi jangan sampai keliru. Jadi kalau kita ngundang orang, misalkan antum ada acara waliman, jangan pernah mengharapkan uangnya. Karena kalau antum mengharapkan uangnya, keliru di situ. Paham ya? Harapkanlah karena apa? Ya karena kita senang dengan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada keluarga kita, anak sudah nikah. Paham ya? Kan wajib itu senang kalau ada keutamaan seperti itu. Karena di luar sana masih banyak orang yang belum menikah misalkan. Sehingga senang ditampakkan situ, boleh. Tapi kalau mengharapkan amplopnya, bonusnya jangan. Tapi seringnya orang-orang awam gitu, kalau jauh dari ilmu, biasanya gitu. Ngundang walimah, datang, sebelum ada acara waliman, apa istilahnya itu, didatangi beberapa orang, bawa makanan. Dipunjung. Paham ya? Agar datang bawa amplop enggak benar. Paham ya? Jadi tujuan orang ketika diundang menghadiri walimah adalah ikut menyaksikan kebahagiaan yang ada di situ. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un." Artinya apa? Katakanlah hanya dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, berbahagialah kalian, senanglah kalian. Karena apa? Karena rahmat Allah Ta'ala tersebut jauh lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan berupa apa? Berupa perkara dunia. Jadi bangga, senang, itu boleh. Apalagi mendapatkan apa? Kebahagiaan seperti itu. Anaknya khitan, anaknya akikoan, akikoi misalkan, khitanan, ya kemudian anaknya menikah, senang. Paham ya? Naam. Yang ketiga, wa idza stansaka fangsahlah. Fangsahlah dalam riwayatnya fangsahu. Artinya apa? Apabila seorang muslim tersebut minta nasihat kepadamu, jangan sampai keliru terjemahannya. Apabila orang muslim tersebut minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Perhatikan kitabnya karena yang punya kitab disimak ya. Ini yang ketiga ya. Apabila dia minta nasihat kepadamu, fangsahlah, maka berilahkanlah nasihat. Ya akhi, anak lagi futur ini, tolong nasihati anak. Antum punya nasihat, nasihati. Kenapa futurnya? Ana udah lama ketemu orang tua ini, mau pulang enggak ada biaya, enggak ada uang, bagaimana caranya? Ya udah, dihibur misalkan, dinasehati, sabar, zaman dahulu perjuangan para ulama bagaimana dalam mencari ilmu, dihibur. Nasehat itu enggak harus mewah-mewah, enggak harus panjang lebar, tapi ada inti yang bisa menghibur dia. Paham ya? Tulus dalam menyampaikan nasehat ini. Dalil yang lain adalah apa? Perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam apa? Man istata'a an yanfa'ahu falyaf'al. Man istata'a
minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Taruhlah nasihatnya sedikit, enggak masalah dinasihati. Kenapa ufutur? Kenapa antum sedihnya akhi? Kenapa wajahnya pucat ya akhi? Dinasihati. Dia minta nasihat, dinasihati. Wah, ana ternyata qadarullah bulan ini belum dapat kiriman, bagaimana caranya ya? Dinasihati, sabar. Semoga nanti bulan depan double kirimannya misalkan. Nasihati dengan nasihat yang baik, sabar. Kesabaran itu membawa hasil yang manis, bahkan lebih manis daripada madu. Dijelaskan. Paham ya? Naam. Karena agama ini benar-benar nasihat. Semuanya butuh nasihat, bukan yang butuh nasihat itu hanya santri, bukan, keliru itu. Paham ya? Yang butuh nasihat, membutuhkan nasihat itu bukan hanya santri, bukan hanya murid, bukan hanya mad'u, tapi gurunya pun butuh nasihat juga. Paham ya? Mengambil nasihat dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para masyayikh. Karena apa? Agama ini benar-benar apa? Nasihat. Hadisnya siapa itu? Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu benar-benar nasihat. Kemudian ada yang mengatakan qulna ya Rasulullah liman? Liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Di akhir hadis wali a'immatul muslimin wa 'amatihim. Untuk segenap pemimpin kaum muslimin dan umat secara keseluruhan. Kita termasuk umat, butuh nasihat. Jadi jangan sampai antum mengkhususkan nasihat, yang dapat nasihat itu harus santri, harus muridnya, enggak benar. Guru keliru tegur. Apa nih ustaz, ini keliru ustaz, yang benar seperti ini. Nasihat. Dan yang wajib bagi seorang ustaz ketika ditegur, diluruskan, dia enggak boleh gengsi. Perhatikan ini. Enggak boleh gengsi, enggak boleh merasa wah anak ustaz kok antum nyalahkan. Paham ya? Kalau salah ya cukup jazakumullah khairan. Insyaallah nanti diperbaiki. Bagus seperti itu. Karena kalau dia itu sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia, terjatuh dalam apa? Kiber. Kalau sudah terjatuh dalam perkara kiber, bahaya. Paham ya? Jadi kalau seorang guru, seorang ustadz, itu harus memiliki jiwa yang siap menerima resiko. Siap menerima nasihat. Siap menerima kritikan. Kritikan, nasihat yang membangun, harus dia terima. Jangan sampai dia meremehkan karena santrinya, karena muridnya, antum baru santri kemarin sore dah mengingatkan ustadznya. Ana ini di Damat sudah 10 tahun. Wah, ngeremehkan. Ana ini udah LC, ana udah SMC, MSC misalkan. Paham ya? Dia sombong dia. Meremehkan muridnya, keliru. Seharusnya kalau itu nasihat benar, dia terima jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kenapa? Ingat sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Ma tawadha'a hadulillah illa rafa'ahu Allah. Apa artinya? Tidaklah seseorang itu tawaduk karena Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Derajatnya diangkat. Paham ya? Jadi orang ketika sudah berilmu, punya ilmu, semakin berilmu seharusnya semakin apa? Merunduk. Dipermisalkan bagaikan padi. Antum tahu padi? Padi itu kalau berisi bagaimana, Ibrahim? Padi. Antum tahu padi enggak? Pohon padi tahu? Kalau berisi gini atau turun? Merunduk. Paham ya? Semakin berilmu harus seperti itu. Siap. Paham ya? Karena banyak yang seperti modelnya, sombong, gengsi. Antum baru anak kemarin sore, baru belajar sebentar, baca kitab pasti masih gelepotan. Baca kitab kuning aja belum bisa. Masih belajar A-I-U-Ba udah nasihat ustadznya. Allahumma ustadz, jangan pernah seperti itu. Siap menerima nasihat, siap menerima kritikan, siap menerima masukan yang membangun. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, itu hak yang berapa? Yang ketiga. Yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fasamithu. Ini yang keberapa? Naam, yang keempat. Dan apabila dia bersin kemudian memuji nama Allah, membaca alhamdulillah fasamithu, tasmid namanya, doakanlah dia. Sudah kita lewati hadisnya kan? Apa doanya? Yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadisnya siapa kemarin? Abu Hurairah kan? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum. Paham ya? Naam, itu doanya. Nah, para ulama telah menjelaskan dianjurkan tasmid
mendoakan yarhamukallah. Kalau saudara yang bersih mengucapkan alhamdulillah. Kalau saudara diam, watch, diam. Antum enggak perlu yarhamukallah itu. Paham ya, nyindir. Allah musta'an. Biasanya orang gitu ya, enggak perlu antum tasmid. Antum tasmid itu disyariatkan kalau saudara antum mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia diam bagaimana? Ya jangan, antum enggak perlu tasmid kalau diam. Paham ya? Jadi tasmid dianjurkan kalau saudaranya mengucapkan apa tadi? Tahmid alhamdulillah. Baru antum yarhamukallah. Paham ya? Tapi kalau nasihati boleh enggak? Ya akhi, termasuk adab itu kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Boleh nasihati enggak masalah, tapi kalau antum sengaja dia bersin kemudian diam atau bilang yarhamukallah, itu enggak perlu. Paham ya? Ya na'am. Tasmid, ingat-ingat lafaz tasmid, tasmid itu doa. Mendoakan orang yang bersin dengan sebutan apa? Yarhamukallah, itu namanya tasmid. Jangan sampai bingung nanti kalau ada artikel tulisan tasmid itu apa ini tasmid. Adab yang berikutnya atau hak yang berikutnya. Nah, hak yang berikutnya perhatikan. Awal. Naam. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit jenguklah. Ini kalau memungkinkan kalau zaman sekarang mungkin sakitnya zaman-zaman COVID-19 ini ada yang mau jenguk enggak mau juga. Paham ya? Tapi kalau misalkan nah barakallahu fikum tarahullah enggak bisa dijenguk ya mungkin melalui SMS assalamualaikum kaifaluk bagaimana kabarnya. Kalau misalkan butuh bantuan dibantu misalkan caranya seperti itu. Tapi kalau memungkinkan dijenguk dijenguk. Ini termasuk hak ya. Termasuk hak sesama muslim, hukumnya mustahab. Hukumnya sunnah. Hukumnya tidak sampai wajib tapi termasuk adab dan hak sesama muslim. Allahul musta'an. Naam. Yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, apabila dia mati antarkanlah jenazahnya. Ikutilah jenazahnya. Paham ya, baik? Ini 6 hak ini jangan sampai tertukar. Paham ya? Apabila mati diikuti jenazahnya. Manfaatnya apa sih? Pahalanya apa mengikuti jenazah itu? Dapat satu qirat. Kalau dia ikut mulai dari nyolatkan, kalau dia mulai dari nyolatkan kemudian sampai mengantar jenazah, nunggu sampai dikebumikan dapat 2 qirat. Apa ya qirat itu? Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wa mal qiratan? Apa itu 2 qirat? Kata Rasulullah SAW, mislu al jabalaini al azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya masing-masing gunungnya seperti Jabal Uhud. Masya Allah. Itu pahalanya orang yang nyolatkan jenazah plus mengikuti jenazah sampai di pemakaman, sampai dikebumikan dia baru pulang. Paham ya? Nah, hatta tudfan, sampai jenazahnya dikebumikan baru dia pulang, dapat 2 qirat. Kalau nyolatkan kok dapat berapa? 1 qirat. Dan lumayan. Nah, barakallahu fiik. Misalkan tetangga antum atau misalkan saudara antum, antum hanya bisa nyolatkan saja sudah dapat 1 qirat. 1 qirat seperti gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain sebutkan apa? Gunung seperti gunung Uhud besar. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Inilah 6 hak sesama muslim yang semoga kita bisa menerapkannya dan juga melaksanakannya. Pertama, jika jumpa ucapan salam, assalamualaikum. Kedua, apabila undang dipenuhi undangannya. Kalau undangan walimah wajib dipenuhi. Kalau undangan selain walimah mustahab. Kemudian yang ketiga, kalau minta nasihat, nasihatilah. Paham ya? Nasihat itu enggak perlu panjang lebar. Intinya ada sesuatu yang antum sampaikan, menghibur dia atau dia dapat faedah. Yang keempat, barakallahu fiik, apabila bersin kemudian saudaranya dia mengucapkan alhamdulillah, maka tasmidlah. Apa tasmid itu? Yarhamukallah. Tasmid itu ucapan yarhamukallah. Faham salah ya? Tasmid itu ucapan apa? Tasmid tadi? Antum, tasmid ucapan apa? Yarhamukallah, itu namanya tasmid. Kemudian yang kelima, apabila sakit jenguklah. Yang keenam, apabila mati maka ikutilah jenazahnya. Jangan keliru. Di dalam bahasa Arab, jenazah sama jinazah dibedakan. Jenazah, jinazah beda. Kelihatannya mirip kan? Jenazah, jinazah. Kalau jenazah itu adalah mayitnya, kalau jenazah jimnya naam di fathah itu berarti mayitnya, benar mayitnya. Kalau jinazah di kasrah berarti kerandanya. Paham bedanya? Jenazah jimnya di fathah berarti apa mayitnya di atas. Kalau jinazah di kasrah ini kerandanya. Yang itu bawa mayit itu loh ya. Paham ya? Itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya jenazah itu aja misalnya. Iya enggak?
Kalau bahasa Arab ada bedanya itu. Ayo kita sholat jenazah yuk. Paham ya? Nah, atau sholat jenazah yuk. Paham ya? Jadi yang atas untuk atas, yang bawah untuk bawah. Maksudnya bagaimana? Fathah di atas, kasrah di bawah. Paham ya? Di atas apa mayitnya? Yang di bawah apa? Kerandanya. Sholat jenazah yuk itu tepat. Kalau ayo sholat jenazah, kalau bahasa Arab ya itu keliru, sholat keranda. Paham ya? Naam. Itu sekedar faedah selingan yang pernah kita lewati. Kita lihat penjelasan bawahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, perhatikan penjelasan bawahnya itu, raddus salam fihi dalilun 'ala masyru'ati raddus salam. Di dalamnya ada pendalilan mengenai syariatkannya menjawab salam. Perhatikan ini, disyariatkan menjawab salam. Wa naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma' 'ala anna ittida' as-salam sunnah. Dan bahkan apa? Nah, barakallahu fiik, Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma' bahwasanya memulai salam sunnah. Ini penting ini, perut garis ini ya. Dinukilkan ijma' oleh siapa? Ibnu Abdul Bar. Bahwasanya memulai salam sunnah, wa anna raddahu fardun. Bahwasanya menjawabnya wajib. Yang sunnah apanya berarti? Akhbar mu'ad. Mengawali salam. Jawabnya apa? Wajib. Ini penukilan ijma' ini. Intaha min nail autar. Nail autar karya siapa? Imam Syaukani. Kitab Nailul Autar karya siapa? Imam Syaukani rahmatullahi alaih. Jadi kesimpulannya, yang wajib apanya? Barakallahu fik antum, antum Fadil, yang wajib jawab salamnya atau mengawali salam? Jawab salamnya. Kalau mengawali apa hukumnya, Khadir? Kalau mengawali salam hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Jangan sampai terbalik ya. Assalamualaikum, sunnah. Jawabnya waalaikumsalam, wajib. Paham ya? Jadi kalau antum misalkan disalami orang assalamualaikum, diam aja dosa. Paham ya? Yang ucapan salaman mustahab. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. An-nasihatu kalimatun yu'abbar biha an jumlatin. Apa sih nasihat? Dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Apa itu nasihat? Kita lihat ini. An-nasihatu kalimatun yu'abbar biha an jumlatin. Nasihat itu adalah suatu kata yang diungkapkan dengannya tentang suatu kalimat. Nasihat itu satu kata, tapi ternyata nasihat itu bukan satu kata, berisikan beberapa kalimat itu loh. Iya enggak? Ana mau nasihati sepulang. Nasihat satu kata, tapi di dalam nasihat banyak kalimat itu loh. Paham belum? Yang isinya apa? Hiya iradatul khair lil mansuhlah. Perhatikan itu. Hiya iradatul khair lil mansuhlah, yaitu keinginan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Antum ketika nasihati orang, inginnya apa? Ingin orang itu agar mendapatkan apa? Kebaikan. Itulah namanya nasihat. Makanya dalam menasihati, upayakan memiliki apa? Ketulusan dalam menasihati. Tulus karena Allah SWT, bukan karena hartanya, bukan karena uangnya. Intaha An-Nihayah. Selesai penukilan dari kitab An-Nihayah. An-Nihayah karya siapa? Antum? An-Nihayah. Ada An-Nihayah, ada Al-Bidayah An-Nihayah. Jangan sampai tertukar. Siapa? Sudah berkali-kali ini kan? An-Nihayah fi Ghalibil Hadis. Kafatul Hamzah. Yang mana? Yang mana ada An-Nihayah, ada Al-Bidayah An-Nihayah. Yang mana itu? An-Nihayah karya siapa? Ibnul Athir. Ibnul Athir. An-Nihayah fi Ghalibil Hadis. Kemudian kalau Al-Bidayah An-Nihayah Ibnu Katsir. Jangan sampai terbalik ya. Kita lihat berikutnya. Iyadatul Marid. Perhatikan, mengunjungi orang yang sakit. Ini termasuk apa? Hak sah muslim mengunjungi orang yang sakit. Perhatikan kitabnya itu, istimak ya. Masru'iyah, nah masru'atun bil ijma'. Mengunjungi orang sakit disyariatkan secara ijma', sepakat. Sudah kita lewati, tujuan mengunjungi orang sakit bukan apa? Bukan untuk membuat orang itu sedih, bukan. Jadi kalau antum nengok menjenguk orang sakit, jangan dibikin sedih. Dihibur. Kalau misalnya sakitnya parah ya, semoga cepat sembuh. La ba'sa tahur insyaallah. Syafaqallah shifaan la yughadir saqama. Didoakan dengan baik, dihibur. Semoga cepat sembuh, Pak. Nanti kita bisa ketemu lagi, bisa sholat jamaah lagi, bisa ketemu lagi, seperti itu. Dihibur. Jangan malah antum nengok ziarah mengunjungi, Mas. Penyakitnya parah nih, Pak. Oh, lantum gitu kan malah tambah sakitnya. Penyakitnya kayak parah nih, Pak. Jangan-jangan. Jangan. Kalau mengunjungi orang sakit,
itu fungsinya menghibur. Perlu enggak bawa makanan, alhamdulillah? Mengunjungi orang sakit perlu enggak bawa kresek itu? Perlu enggak? Pada asalnya perlu enggak? Tapi kalau memungkinkan enggak masalah. Paham ya, kalau harus enggak harus. Orang mengunjungi orang sakit itu kan intinya mendoakan, menghibur. Tapi kalau antum memungkinkan membawa ya bawalah. Mungkin roti tawar sama susu, paham ya, atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Wattiba'ul janaiz sunnatun ijma'. Dan mengikuti jenazah juga apa? Sunnah secara ijma'. Paham ya? Mengikuti jenazah juga termasuk sunnah secara ijma'. Mengikuti gimana? Jenazah sudah mati kan, oh, diikuti gimana? Gimana maksudnya nih Ahmad? Jenazah sudah mati. Ngikutin di belakang itu gimana? Atau gimana maksudnya? Maksud mengikuti jenazah itu maksudnya bagaimana? Khawatirnya kamu tidak paham kan? Maksud mengikuti jenazah itu apa maksudnya? Antum? Jenazahnya ngapain ya? Jalan, diikuti ini. Atau gimana? Ewa, mengantarkan. Jadi jenazahnya dibawa biasanya, baik dibawa dengan keranda atau mungkin dengan ambulan atau mengikuti belakangnya. Paham ya, itu namanya apa? Ittibal janaiz. Naam. Intaha min nail autar. Selesai penukilan dari kitab Nail Autar karya siapa tadi, Bang? Nail Autar karya siapa tadi, Bang? Imam Syaukani rahmatullahi alaihi. Fasamithu, samithu min at-tasmit wa huwa an yaqul yarhamukallah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya mendoakan orang yang masih hidup dengan rahmat boleh. Katanya mendoakan rahmat itu orang yang sudah mati, itu keliru, enggak harus. Orang yang hidup pun didoakan rahmat boleh, ini buktinya. Yarhamukallah, semoga Allah telah merahmatimu. Jadi doa rahmat itu bukan hanya untuk orang yang mati saja. Orang yang hidup pun barakallahu fiik, nah kita mendoakan dengan rahmat. Yarhamukallah. Yarhamukallah, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan diperbolehkan mendoakan orang yang masih hidup dengan rahmat. Mahum salah. Kalau mendoakan orang yang mati dengan almarhum, pernah dengar enggak? Sering ya. Mbah Ana itu almarhum Mbah Ana, almarhumah Mbah Ana, atau bapak kami almarhum atau ibu kami almarhumah, boleh enggak dengan seperti itu? Irsyad. Kenapa enggak boleh? Sudah kita lewati dulu pembahasannya. Sekedar mengulang faedah, kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh almarhum almarhumah, kenapa enggak boleh? Kenapa antum? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa Harun? Ayo, jadi kesimpulannya gini, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi, almarhum sama almarhumah enggak boleh, kenapa? Karena ada unsur jazm, pemastian. Arti almarhum ini isim maf'ul, almarhum yang dirahmati. Orang muslim mati gantung diri langsung orang yang dirahmati oleh Allah taala. Kok bisa tahu kalau dirahmati? Semoga Allah taala merahmatinya. Yang benar seperti itu. Jadi doakannya bukan almarhum. Kalau almarhum itu artinya yang dirahmati, pastikan gitu loh. Almarhumah juga sama yang dirahmati. Tapi kita enggak bisa pastikan. Orang mati bunuh diri langsung dikatakan almarhum Mahmud. Misalkan yang dirahmati Mahmud, tahu dari mana dirahmati? Orang mati bunuh diri itu kan mati di atas besar-besar. Kalau orang yang mati di atas besar-besar itu masih tergantung dengan kehendak Allah taala di akhirat, enggak bisa dipastikan pasti dirahmati. Bisanya hanya mendoakan kalau dia muslim, semoga Allah taala merahmatinya. Yang tepat rahimahullah. Kalau laki-laki, kalau perempuan rahimahullah. Rahimahullah laki-laki, kalau perempuan rahimahullah. Kalau pakai masdar rahmatullahi alaih. Kalau perempuan rahmatullahi alaiha. Faham? Tapi kalau almarhum, almarhumah tidak diperkenankan. Maknanya rusak. Mengharuskan memastikan dia dirahmati padahal tidak belum tentu apa? Belum tentu dirahmati. Kita lihat lagi di sini. Maknahu, makna tasmit ini maknahu ab'adallahu anka syamatah. Semoga Allah taala menjauhkan darimu asyamatah. Apa syamatah? Asyamatah itu apa sih?
merasa senang, gembira dengan apa bencana yang menimpa orang lain, namanya samata. Paham ya? Merasa senang, gembira dengan bencana yang menimpa orang lain, namanya samata. Namanya apa? As-samata. Nah, kita lihat was-samatatu farahu farahul adu bibaliyatin tanzil biman yu'adi intaha nihaya. Perhatian samata itu, samata itu adalah apa? Senangnya seorang musuh dengan bencana yang menimpa orang yang memusuhinya. Itu makna asalnya. Kalau makna globalnya apa? Makna globalnya yang namanya samata itu senang, gembira dengan bencana yang menimpa orang lain. Faham? Senang, gembira dengan bencana yang menimpa orang lain. Itu namanya samata. Di situ ada tulisannya, ingat-ingat ada tulisannya itu. Tinggal dikondisikan artinya aja. Nah, jadi samata itu adalah apa? Farahul adu, yaitu senangnya seorang musuh bibaliyatin, dengan suatu bencana tanzil biman yu'adhi, yang menimpa orang yang musuhinya. Paham ya? Kalau terjemahan global, senang, bangga, bahagia dengan bencana yang menimpa orang lain. Itu namanya samata. Apa samata tadi, antum? Apa samata itu artinya? Senang atau bahagia dengan musibah yang menimpa saudaranya atau menimpa orang lain. Paham ya, itu namanya samata. Bisa musuh, bisa yang semisalnya. Kalau di sini disebutkan as-samata tu farahul adu bibaniyatin tanzil biman yu'adhi. Di situ ada itu ya, di bagian bawah itu. Ayo, bagian bawah itu ada as-samata, yaitu senangnya musuh dengan bencana yang menimpa orang yang memusuhinya. Paham itu ya? Itu namanya as-samata, samatatul a'da. Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari samatatul a'da, yaitu senangnya musuh dengan bencana yang menimpa kita. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dihafalkan. Mudah hadisnya, insyaallah semuanya menghafal. Bi'idznillahi azza wa jalla walhamdulillahi rabbil alamin.